Jangan lupa support channel kami, Newbie Kuy, dengan cara menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa juga klik tombol lonceng agar kalian mendapat notifikasi dari video terbaru kami. Keep on watching! Assalamualaikum teman-teman negara berkembang. Di video kali ini saya akan memberikan cara membuka situs yang diblokir oleh pemerintah tanpa menggunakan aplikasi. Yang pertama kalian lakukan adalah membuka Google Chrome. Setelah itu kalian ketik proxy. Ya, langsung saja masuk. Nah, setelah itu kalian pilih yang ini, proxysite.com. Kalian bisa scroll ke bawah, silakan kalian masukkan situs yang ingin kalian buka. Misalkan lk21.tv. Kalian klik mulai. Dan hasilnya akan seperti ini. Kalian bisa menonton film yang kalian suka. Nah, jika kalian tanpa menggunakan proxy, mungkin akan keblokir pemerintah seperti ini. lk21.tv. Nah, jika terblokir akan seperti ini. Karena saya menggunakan proxy, saya bisa mengakses situs lk21.tv seperti ini. Oke, langsung saja ke cara 2. Kalian seperti biasa, tinggal membuka situs Google Chrome atau browser bawaan kalian. Oke, sebagai contoh, kita tulis Google Translate. Kalian pilih yang ini. Silakan masukkan situs yang ingin kalian buka. Misalkan ini, salah bro. Maksud saya, kita buka situs lk21.tv. Setelah itu kalian pilih yang ini. Kita tunggu sampai selesai loadingnya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Mungkin itu cara membuka situs yang diblokir oleh pemerintah tanpa menggunakan aplikasi. Yang pertama, kalian bisa menggunakan proxysite.com atau menggunakan Google Translate tanpa menggunakan VPN. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami agar kami memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua.